Hey, what up guys? Assalamualaikum and welcome back to my channel. So, hari ni kita bersama dengan GSX-S150 motor 150 naked. Tapi yang ni, ST Braded dia dah tukar. And then, dah ada box. So, let's get it on. Tapi yang best ni motor ni, in every Suzuki lah, dia ada easy start eh. Satu kali eh. Haha. Mudah sekali, tapi pagi-pagi adalah bunyi jeking-jeking tu kan. So let's go. 147cc eh. Dia punya pergi pun not bad. Dia tak ada ABS, tapi dia punya disc brake tu just nice lah. Tak ada, dia lock tayar tu kan. Depan belakang pakai disc. So kita try tekan. Oh, dia lock, dia lock. Tapi kena tekan habis baru dia lock. Tapi dia tak terlalu kuat lah. Dia macam lock. Let's go. So, kita akan ikut jalan motor. Memang tarik RPM terus tu. Aduhlah, Mat. Motor ni. Tak ada rasa berat apa semua eh. Ya 5 dia boleh pergi 1.3 bang. Motor fully standard, just tambah ST Braded. Aku lupa jalan lainnya. Straight kan. Di Shah Alam ni pening sebab banyak terbok dia. Bila kau jarang jalan, kau macam ya ke jalan ni. Kita layan dengan Duke. So 50. So kita mengajar Duke tu 50 eh. Sayang sekali Duke pergi ke kiri. Aku akan masuk jalan motor. Kita exit dekat Subang lah. Memang ini je the best way untuk lalu federal time-time siang ni. Tadi kan, kan? Kan? Tapi engine braking motor ni kurang sikit. Macam kena tekan brake lah. Engine braking tak ada. Kurang, kurang kan tak ada. Handling Suzuki memang motor ni nimble gila. Senang tu nak jelok.
1-3, 1-2, 1-3 lama macam ni. Aku pun teracun kan. Senang sekali tu. 1-4 pun boleh tu. Ha. 3-5. So walaupun naked standard je ni, ha, 1-4 lah. Stable lah bagi aku. So no wonder lah rider tu banyak peminat dia. Engine sama, cuma body dia orang lebih tuck in lah untuk main drag kan. Ada power lah. Gentle gear 5 kan. Okay, aku rasa sampai sini dulu guys. Anything korang, just stay tune for more videos and ciao.